بسم الله الرحمن الرحيم <تصحيح> السلام <تصحيح> عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar wa ba'd alhamdulillah puja syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat nikmat kemudahan dan taufiknya kita bisa meluangkan dari waktu-waktu kita untuk hadir di majelis ilmu yang mulia ini yang semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat amal ini sebagai amal saleh mencatat sebagai salah satu sebab dari sebab-sebab diangkatnya -sebab derajat kita dan dihapuskannya dosa serta kesalahan kita kedua kalinya salawat dan juga salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada keluarga beliau para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam mengamalkan sunahnya menghidupkan sunahnya dan juga mendakwahkan sunah-sunah Rasulullah alaihi salatu wassalam para jemaah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah Insyaallah taala kesempatan pagi yang baik ini kita akan membahas mengkaji bersama sebuah masalah terkait dengan apa yang akan kita lalui khususnya di penghujung tahun Masehi ini tidak lain dan tidak bukan yang kita maksudkan di sini adalah almunkarat kemungkaran kemungkaran yang ada di dalam hari besar umat kristian yakni hari raya natal dan perayaannya serta kemungkaran-kemungkaran yang ada pada perayaan tahun baru masehi. Bahasan ini sangat penting untuk kita ketahui bersama. Mengingat ada beberapa hal yang sangat mendasar bertentangan dengan ajaran agama kita yaitu agama agama Islam sehingga manakala kita sampai tidak mengetahui urusan yang paling dasar dari ajaran Islam maka ini akan mengibatkan fatal baik akan keimanan kita dan juga agama yang kita anut selama ini Sebelum kita sampaikan bentuk-bentuk kemungkaran yang ada dalam perayaan hari natal dan juga tahun baru Yang sebagian masyarakat kita kaum muslimin latah di dalam merayakannya Perlu kita ketahui setidaknya ada tiga hal yang paling mendasar Yang tidak bisa diremehkan dipandang sebelah mata atau bahkan dihapuskan dari dada kita kaum muslimin. Karena kebanyakan apa yang nanti kemungkaran terjadi pada perayaan-perayaan tersebut tidak akan keluar dari tiga hal yang mendasar yang akan kita sebutkan. Yang pertama yang harus kita ketahui dan harus kita pahami bahwasannya akidah kita. Akidah yang telah ditanamkan oleh Allah SWT kepada atau ke dalam hati-hati kita ini merupakan akidah yang tidak bisa digoyahkan, akidah yang tidak mengenal kata toleran selama itu bertentangan dengan urusan ketuhanan kepada Allah SWT. Hal ini dibuktikan dengan diturunkannya surat Al-Kafirun kepada Rasulullah alaihi salatu yang merupakan jawaban kepada mereka orang-orang musyrik yang mengajak kepada Rasulullah untuk saling bertoleransi di dalam beribadah kepada Tuhannya masing-masing. Wahai Muhammad, kami akan menyembah Tuhanmu selama setahun manakala kamu juga menyembah Tuhan kami selama setahun penuh. Turunlah ayat tersebut yang menjelaskan bahwasannya urusan akidah tidak bisa diganggu-gugat. Manakala itu bertentangan dengan akidah tauhid Karena dalam masalah akidah yang ada adalah benar dan salah. Tidak ada khilaf dalam masalah tersebut. Wama ba'dal haqi illa tidak ada setelah ada kebenaran datang dari Rasulullah alaihi salatu kecuali yang lainnya itu adalah kebatilan. Makanya di akhir surat Allah mengatakan lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, akidah kalian, keyakinan kalian yang akan memasukkan kalian ke dalam neraka jahanam. Dan bagi kami adalah agama kami, akidah tauhid. Permasalahan yang akan kita hadapi nanti Khususnya dengan ucapan Selamat Natal Ini bukan hanya sebatas ucapan Ma'asyar muslimin Akan tetapi ini menyangkut masalah akidah Manakala kita mengucapkan selamat Natal Berarti secara tidak langsung kita membenarkan bahwasanya hari itu Lahirnya seorang anak Tuhan Dan ini berseberangan dengan akidah tauhid kita yang mengatakan la ilaha illallah tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanyalah Allah swt. Jika ada yang mengatakan kami saja non muslim sering memberikan ucapan selamat hari raya idul fitri selamat hari raya idul adha mengapa anda semua tidak mengucapkan balik kepada kami selamat hari natal maka kita balik ucapkan, "Kalau Anda berani ucapkan syahadat, apakah mereka berani?" Tidak. Kenapa? Karena dalam ucapan syahadat terdapat akidah, apa keesaan kepada Allah yang tidak tertuang di dalam pengucapan selamat hari raya, Idul Fitri, ataupun Idul Adha. Berbeda ketika kita mengucapkan selamat hari Natal, berarti kita mengakui di situ lahirnya siapa Nabi Isa sebagai anak Tuhan menurut versi mereka umat Kristiani. Jadi kita kembali, ya. Urusan akidah ini merupakan harga mati. Bukan hanya NKRI saja Pak harga mati, tapi akidah keyakinan kita harus kita pegang sampai kita mati. Apabila kita kembali kepada sejarah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Ketika mereka pembesar orang orang Quraisy datang kepada pamannya Abu Talib untuk melobi keponakannya Muhammad agar meninggalkan dakwah Islam, dakwah tauhid. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah? Ya ammi, wahai pamanku. Seandainya mereka bisa meletakkan matahari di tangan kananku ini, dan meletakkan rembulan di tangan kiriku hanya untuk meninggalkan dakwah tauhid. Sekali-kali tidak akan aku pernah tinggalkan dakwah tersebut. Ini menunjukkan apa: tekad yang bulat untuk selalu mendakwahkan tauhid. Akidatul tauhid kepada umatnya, dan inilah maksud mengapa Nabi mengatakan demikian, karena tidak ada kebenaran kecuali yang datang dari... Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tidak ada kebenaran kecuali itu adalah akidah tauhid. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanyalah Allah. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, yang harus kita fahami itu adalah adanya dalam agama kita aqidatul wala wal bara' loyalitas dan juga berlepas diri. Apa itu loyalitas? Al-wala loyalitas ini dimaksudkan di sini adalah hubbullah wa rasuli wassahabatu wal mu'minin al-muwahhidin wa nusratuhum. Jadi maksudkan dengan loyalitas dalam kaitannya urusan akidah adalah kecintaan kita kepada Allah rasulnya para sahabat orang-orang mukminin ahli tauhid dan membantu serta menolong mereka kebalikannya dari al-bara' al-bara' berlepas diri berlepas diri dari siapa orang-orang yang menyelisihi Allah dan rasulnya para ulama mengatakan

dan juga orang-orang mukminin ahli tauhid dari kalangan orang-orang kufur kepada Allah, orang-orang yang syirik kepada Allah, orang-orang munafik bahkan ahli bid'ah pun. Ketika berbicara masalah akidah wal wal bara, kita kaum muslimin dituntut untuk mencintai Allah, rasulnya, para sahabat khususnya dan seluruh orang-orang yang beriman ahli tauhid menolong mereka, membantu mereka, sayang kepada mereka, iba kepada mereka. Dan manakala kita menjerumuskan diri latah di dalam urusan perayaan hari besar mereka, maka ini bertentangan dengan wa wala kita kepada Allah dan Rasulnya serta kaum muslimin. Mengapa demikian? kita melihat mereka adalah orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak mau beriman kepada Allah dan rasulnya kalau seandainya mereka beriman pasti mereka masuk agama Islam mengikrarkan kalimat tauhid la ilaha illallah sehingga dikatakan mereka adalah orang yang menyelisi Allah dan rasulnya maka apakah pantas kita mengikuti mereka terlebih mencintai mereka menampakkan syiar-syiar mereka mengucapkan ucapan hari besar mereka. Yang ada bagi kita adalah bukduhum. Memurkai mereka. Karena tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Manakala kita mendapati diri kita. Ikut-ikutan dalam masalah pengucapan. Baik itu hari raya natal. Ataukah tahun baru. Berarti akidah walak dan borok kita dipertanyakan. Bisa jadi kita sebagai orang munafik. Kenapa? Karena kita tidak memberikan hak akidah wal wala dan barok kepada yang berhak. Kita lihat orang-orang munafik pada zaman Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kecintaan mereka kepada kaum mukminin amat sangat rendah bahkan tidak ada. Bahkan kecintaan mereka kepada orang-orang musyrik, orang-orang kufar, bahkan mereka mencintai kehancuran kaum muslimin ketika itu amat sangat mereka banggakan. Lihat perang Khandaq dahulu. Orang-orang munafikin yang menampakkan keislamannya di hadapan kaum muslimin, di mana mereka pada waktu itu? Apakah mereka bergabung bersama kaum muslimin ataukah mereka membeo kepada pasukan musuh? Kepada pasukan musuh. Itu menunjukkan bahwasannya akidah wala dan bara tidak ada dalam diri mereka dan kita tidak ingin menjadi orang-orang munafik sebagaimana mereka. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin. Perkara yang harus kita fahami bersama adalah tasabbuh. Dan ini merupakan bencana yang sangat besar yang menimpa umat Islam ketika mereka menyerupai orang-orang non-muslim dalam seluruh aspek agama mereka. keyakinannya, ibadahnya, pikirnya dan macam-macam yang lainnya. Memang kita akui menurut sunnatullah kauniyah yang akan terjadi pada umat Islam, mereka akan mengikuti ahli kitab sedikit demi sedikit. sunnah Benar-benar kalian akan mengikuti sunnahnya orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahli kitab sejengkal demi sejengkal. Ini satu sisi. Akan tetapi apakah hal ini terpuji? Tidak. Justru ketika Nabi menyampaikan hal ini Harapannya adalah sebagai peringatan bagi kita untuk menjaga diri kita dan sampai terjatuh ke dalam bentuk penyerupaan kepada mereka. Bahkan at tashabuh menyerupai orang-orang kufar atau yang lainnya ini merupakan sumber penyimpangan dan kesesatan yang ada dalam agama kita. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala mengatakan di dalam kitabnya Iqtidak Siratul Mustaqim yang artinya telah jelas bagi anda bahwa sebab hilangnya agama dan syariat Allah dan munculnya kekufuran dan maksiat adalah tashabbuh. Menyerupai orang-orang kafir. Sebagaimana sebab dari segala kebaikan adalah menjaga sunnah para nabi dan syariat mereka. Karena itu munculnya bid'ah. Dianggap sebagai pelanggaran besar dalam agama. Meskipun di dalamnya tidak menyerupai orang kafir. Apalagi jika berkumpul keduanya bid'ah dan tashabbuh yang patut kita garis bawahi di sini adalah ucapan beliau sebab hilangnya agama dan syariat Allah munculnya kekufuran tidak lain dan tidak bukan disebabkan karena tasyabuh kepada orang-orang kufar. Apabila kita berbicara terkait dengan perayaan-perayaan Berapa banyak umat Islam Yang menyerupai orang-orang kufar di dalam meraihkan beberapa hari-hari besar Islam. Baik dimulai dari lahirnya Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Sampai tahun baru Hijriah. Padahal ini semua tidak ada dalil yang menunjukkan di syariat dan perbuatan tersebut. Tidak ada tuntunan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam maupun dari para sahabatnya. Kalau seandainya hal itu baik. Lau khairan Ilaih. Kalau seandainya hal itu baik, niscaya generasi terdahulu kalangan para sahabat tabiin tabiut tabiin tabiut tabiin dan seterusnya mereka akan melakukan lebih dulu daripada kita. Inilah tiga perkara ma'asyiral muslimin yang harus kita fahami bersama Bahwasanya ini yang harus kita pegang. Jangan sampai kita gadaikan akidah kita. Jangan sampai kita buang wala dan barok kita hanya untuk mendapatkan duniawi, pekerjaan, gaji atau bonus akhir tahun. Tidak. Demikian pula haruslah kita berhati-hati dan sikap bertasyabuh kepada orang-orang kufar dan yang lainnya. Kemudian, di sini kita akan sebutkan beberapa bentuk kemungkaran ya. yang Kebanyakan terjadi di kalangan masyarakat kita kaum muslimin khususnya ketika datang tanggal 25 Desember. Apakah benar tanggal 25 Desember itu merupakan hari dilahirkannya Nabi Isa alaihissalam? Ada sebuah pertanyaan. Apakah benar pada tanggal 25 Desember setiap tahunnya itu adalah hari dilahirkannya Nabiullah Isa bin Maryam alaihi salam ketika kita kembali kepada kitab suci kita Al-Qur'anul Karim kita akan dapatkan bahwasanya hari itu bukan hari lahirnya Nabi Isa alaihi salam coba kita lihat surat Maryam ayat yang ke-23 atau langsung ayat yang ke-25 yang merupakan ayat yang menjelaskan kepada kita ya detik-detik bagaimana Maryam melahirkan putranya Isa bin Maryam alaihi salam di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan ta'udzu billahi minasyaitonir rajim wa huzzi ilayki bijiz'in nakhlati tusaqit 'alayki rutban janiyah dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Baik, kita cukupkan satu ayat ini. Di dalam ayat yang mulia ini terdapat petunjuk yang menjelaskan kepada kita bahwasanya hari dilahirkan Nabi Isa bukan tanggal 25 Desember. Kenapa di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Maryam untuk menggoyang pangkal pohon kurma sehingga jatuh kurma-kurma muda? Tayyib di sini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan bahwasannya waktu lahirnya nabi isa alaihi salam itu adalah musim di mana pohon-pohon kurma mulai mematangkan rutopnya artinya itu adalah masuk musim panas sedangkan yang terjadi pada tanggal 25 desember ini apakah musim panas ataukah musim dingin ha musim dingin Makanya hari Natal itu identik dengan pohon cemara, bukan pohon kurma. Ya, kemudian dilambangkan dengan ada bintang-bintang. Mana mungkin anak bintang ketika turun salju? Mungkin tidak, tidak mungkin. Sebagaimana ketika mendung di ya, atas sana, tidak mungkin kelihatan apa bintang dan bu bulan. Apalagi dengan jelas, ya di dalam ayat tersebut Allah menunjukkan musim di mana Maria melahirkan Isa itu adalah musim panas, bukan musim musim dingin. Dari sejarah pun ya ternyata terdapat penyimpangan. Walaupun sebagian besar mereka yang awamnya meyakini hari itu adalah hari lahirnya Nabi Nabi Isa. Nah, dari sini kita mengetahui akan kebatilan apa? keyakinan mereka. Dari sisi tanggal saja mereka tidak benar di dalam menetapkan kapan lahirnya Nabi, Nabi Isa alaihi salam. Bagaimana nantinya mau diperingati? Mau memperingati apa? Baik. Sekarang kita masuk ya. Di antara bentuk kemungkaran ya, yang terjadi dalam kalangan kaum Muslimin yang erat kaitannya dengan peringatan dan perayaan Natal, yang pertama adalah mengucapkan baik secara lisan ataukah tulisan "Selamat Hari Natal" kepada umat Kristiani. Ini adalah kemungkaran yang fatal. Kenapa fatal? Karena ini menyangkut masalah akidah. Seperti yang kita sampaikan di muka tadi, ini bukan sebatas perangkaian kata selamat hari Natal. Akan tetapi ini masalah yang sangat fatal yaitu masalah akidah yang menyangkut keimanan seorang muslim. Ketika seorang mengucapkan atau menuliskan "selamat Natal kepada temannya, saudaranya, atau bahkan bosnya". Ya, berarti di sini secara tidak langsung dia meyakini hari itu adalah hari dilahirkannya Nabi Isa Alaihissalam. Padahal tidak demikian. Bukan hari itu. Yang kedua, dia meyakini bahwasanya hari itu adalah hari lahirnya anak Tuhan dan itu adalah kesyirikan yang amat sangat nyata sekali. Bukan hanya permainan dan pengolahan kata-kata, akan tapi ini menyangkut masalah akidah umat Islam, akidah kita, akidah tauhid. Makanya para ulama sepakat diharamkannya mereka kaum muslimin untuk mengucapkan selamat natal kepada umat Kristiani. Nanti kita akan dengar intoleran, artinya apa? Tidak toleransi dengan umat beragama yang lain. Kita katakan benar, kita tidak mau toleransi terkait urusan akidah, urusan dasar keimanan kita, karena Islam mengajarkan akidah itu dipegang harga mati, tidak boleh digadaikan. Adapun toleransi dalam bentuk yang lainnya urusan duniawi. Nah, Islam mengajarkan kepada kita. Bahkan para ulama mengatakan hukum mengucapkan ucapan selamat dalam urusan dunia kepada orang-orang kufar mubah boleh. Selamat Anda sudah menikah. Selamat Pak Bos, Anda sudah mendapatkan cucu pertama Tidak mengapa, urusan dunia Akan tapi kalau sudah masuk ranah akidah Dari sini, Islam mengharamkan kita mengucapkan satu ucapan Selamat kepada mereka Jalankan ucapan selamat Kita memulai salam saja kepada mereka Tidak boleh dalam Islam Betul tidak? Nabi melarang kita Mengucapkan salam kepada mereka. Kenapa? Karena hakikatnya tidak ada keselamatan bagi mereka sampai mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ucapan salam saja tidak boleh kita memulai mengucapkan kepada mereka, lantas bagaimana kita mengucapkan sebuah ucapan yang menyangkut akidah kesyirikan mereka? Kemudian kemungkaran berikutnya yang kedua adalah mengenakan atribut khas perayaan Natal. Entah nanti pakai topi apa itu namanya? Topi bakul kacang itu apa? <laughs> ya, kelas-kelas apa? Center class. Ya, dan ini sangat disayangkan mereka yang jahil yang awal dalam masalah agama khususnya mereka muda-muda yang mereka bekerja yang bosnya orang-orang kristiani entah itu alfa marat indo marat atau misalnya ya disuruh untuk pakai topi seperti itu mereka mau bahkan ya lebih dari itu mereka mau kenapa takut khawatir kalau risen dari pekerjaannya ini menunjukkan lemahnya iman dan jahilnya urusan agama dia. Menjual din hanya untuk dunia. Menggadaikan akidah hanya untuk dapat rupiah. Wal billah. Apakah tidak boleh Ustaz mengenakan hal itu? Tidak boleh haram hukumnya. Mengapa? Karena ini menunjukkan loyalitas kepada mereka. Yang seharusnya kita menunjukkan rasa murka, benci karena kekufuran mereka kepada Allah. Namun, mengapa kita memakai pakaian itu semua? Bukankah itu menunjukkan cinta kepada mereka? Iba kepada mereka. Makanya, para ulama, ketika ditanya terkait dengan bagaimana hukum mengenakan atribut khas perayaan Natal, maka mereka menjawab haram hukumnya bagi kaum muslimin lebih baik dia dipecat dari pekerjaannya daripada dia mengenakan atribut tersebut karena yang memberi rezeki itu adalah Allah bukan juragannya bukan bosnya Kemudian yang ketiga Adanya bid'ah yang muncul di tengah-tengah umat Islam tatkala mereka memperingati hari kelahiran Nabi, artinya begini: apabila kita latah ikut merayakan hari Natal tersebut. Berarti kita telah membuat bid'ah dalam masalah perayaan lahirnya nabi. Sekarang muncul sebuah pernyataan, "Bagaimana mungkin perayaan kelahiran seorang nabi dikhususkan hanya kepada Nabi Isa? Mengapa tidak nabi-nabi yang lainnya juga dirayakan?" Kalau seandainya itu benar boleh. Dalam urusan apa? Agama secara umum. Maka mengapa hanya Nabi Isa saja yang ikut dirayakan? Nabi Nuh tidak dirayakan? Nabi Ibrahim lahirnya tidak dirayakan? Ya. Bahkan ulama sepakat tidak ada yang tahu tanggal berapa hari apa ya tepatnya seluruh para nabi itu dilahirkan. Kenapa? Karena ketika sesosok nabi dan rasul ketika terlahir di dunia, masyarakat menganggapnya dia adalah bayi biasa. Sehingga tidak digubris. Ya. Tidak diamati. Tidak dihafal tanggalnya, harinya dia dilahirkan. Bahkan lahirnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam para ulama berbeda pendapat menjadi sekian ucapan, ya. Ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal, ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 8. Macam-macam mengapa? Karena memang secara asal tidak ada seorang pun masyarakat Arab yang melihat Tanggal lahirnya Muhammad ketika itu terlahir menjadi seorang bayi manusia biasa. Nah, kalau seandainya kita latah di dalam merayakan perayaan Natal, yang artinya adalah klien kelahirannya Nabi Isa sebagaimana versi mereka, berarti kita telah terjun membuat ajaran baru dan perbuatan baru. Secara umum, dalam masalah agama ini, karena yang secara asal tidak diajarkan untuk memperingati hari kelahiran Nabi siapapun itu. Kemudian yang keempat. Di dalam merayakan ya hari besar Natal ini. Itu terdapat kesyirikan dan kekufuran. Terdapat kesyirikan dan kekufuran. Di mana tak kesyirikannya? Letak kesyirikannya adalah adanya keyakinan bahwasanya Isa itu anak Tuhan, bukan nabi, bukan rasul. Wa hadza 'ainu syirki Dan ini merupakan kesyirikan kepada Allah. Allah mengatakan lam yalid Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Ketika dikatakan Allah memiliki anak Isa alaihi salam sebagai penembus dosa, maka ini jelas bertentangan dengan ayat tadi. Kitab suci kita mengatakan lain. Allah Maha Esa tidak punya anak, tidak punya bapak, tidak punya ibu, apalagi cucu. Lah. Terdapat kekufurannya. Kenapa? Karena mereka tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan yang kelima, di dalam merayakan hari Natal bagi kita, kaum Muslimin berarti di sana ada bentuk tasyabuh kepada mereka, orang-orang musyrik, dan ini merupakan kemungkaran yang sangat nyata. Sebagaimana kita jelaskan di awal tadi, dan yang terakhir adalah menetapkan kebohongan dan kedustaan dari hakikat lahirnya Nabi Isa. Sebagaimana kita singgung di muka bahwasanya tanggal 25 Desember itu bukanlah hari lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Manakala kita latah merayakannya berarti kita menguatkan kebohongan dan kedustaan tersebut atas nama Nabi Isa alaihissalam. Baik kebohongan dan kedustaan Waktu lahirnya Ataukah kedustaan pengangkatan dia sebagai anak Tuhan Padahal dia Nabi dan Rasul Allah Hamba Allah sebagaimana manusia yang yang lainnya Wala'iyadzubillah Nah dari sini ma'asyur muslimin Kita mengetahui ya, Bahwasannya Di dalam urusan hari besar Natal Tidak dibolehkan bagi kita sedikit pun Mengucapkan Merayakan ya baik dalam bentuk lisan tulisan atau yang semisalnya mengingat banyaknya kemungkar yang kita sebutkan di atas oleh karena itu Syekh Muhammad bin Shalal Al-Utsaimin rahimahullah taala beliau mengatakan di dalam kitab majmu' fatawanya mengucapkan selamat natal atau perayaan keagamaan lainnya kepada orang-orang kafir adalah perkara haram berdasarkan kesepakatan para ulama. Mengucapkan selamat natal atau perayaan keagamaan lainnya entah nanti itu terkait dengan ya agama Hindu ataukah Buddha maka ini hukumnya tidak boleh. Perayaan agama lainnya kepada orang-orang kafir adalah perkara haram berdasarkan kesepakatan para ulama. Baik ulama dahulu ataukah ulama sekarang. Mengapa demikian? Mengapa tidak boleh? Karena ini menyangkut urusan akidah. Dan urusan akidah tidak mengenal toleransi yang ada dalam masalah akidah benar dan salah. Kemudian Dikatakan oleh beliau rahimahullah ta'ala Karena hal tersebut Berarti persetujuan terhadap Syiar-syiar kekufuran mereka Artinya ketika kita ikut mengucapkan Selamat Natal Atau mungkin hari besar umat yang lainnya Yang punya umat-umat Yang penuh kesyirikan kepada Allah Berarti kita menyetujui Menetapkan Mengikrarkan syiar kekufuran mereka Dan riwa dengannya dan ini amat bertolak belakang dengan ajaran Islam. Meskipun dia tidak ridho dengan kekufuran itu sendiri. Akan tetapi diharamkan bagi seorang muslim. Untuk menyerupai orang kafir. Dengan merayakan simbol-simbol kekufuran. Atau mengucapkan selamat kepadanya. Saya hanya sekedar mengucapkan saja. Saya tidak meyakini. Saya pun juga tidak ridho. Maka ini ucapan Syekh Muhammad bin Salah al Meskipun dia tidak ridho dengan kekufuran itu, orang yang mengucapkan selamat Natal atau semisal kepada umat yang lain, akan tetapi kata dia, dia haramkan bagi seorang Muslim menyerupai orang kafir dengan merayakan simbol-simbol kekufuran atau mengucapkan salam kepadanya. Walaupun anda tidak meyakini itu benar, walaupun anda tidak ridho. Akan tetapi, perbuatan Anda yang mengenakan simbol atribut perayaan tersebut itu cukup menjadikan Anda golongan mereka. Barang siapa yang merupai suatu kaum, apalagi menyangkut masalah ibadah mereka, maka orang tersebut golongan mereka. Orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga diharamkan bagi seorang muslim mengadakan acara-acara terkait dengan momen tersebut kata beliau atau saling tukar hadiah membagi-bagi kue makanan meliburkan pekerjaan dan semacamnya berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mantashabbah bi fahuwa minhum siapa yang menyerupai satu kaum dia adalah bagian dari mereka Kemudian Ketika berbicara masalah Hari Natal pasti itu identik dengan tahun tahun baru. Nah, sekarang kita akan masuk pada masalah ya, perayaan-perayaan terjadi di penghujung tahun Masehi atau tahun tahun baru Masehi. Sebelum kita sampaikan bentuk-bentuk kemungkaran yang ada di dalamnya. Perlu kita ketahui ya sejarah dari tahun Masehi atau perayaan tahun baru Masehi. Tahun baru Masehi pertama kali dirayakan dahulu pada tahun 45 sebelum masehi Tepatnya pada tanggal 1 Januari Ini menunjukkan bahwasannya merayakan Tahun baru masehi Ini kebiasaan dan adat orang-orang kufar Bukan dari Islam Karena Islam belum ada pada waktu itu Kemudian Ya, al sejarah mengatakan dalam penanggalan bulan-bulan masehi yang awalnya kebanyakan nama-nama ya. bulan itu diambil dari nama-nama sebagian dewa, namun ada dua bulan yang dirubah namanya oleh seorang pembesar Romawi Juli, ya yang kita kenal dengan bulan bulan Juli. Itu awalnya disebut dengan istilah Quintilis. Namun hal ini diganti dengan nama Julius yang merupakan nama Kaisar Romawi ketika itu ya, yang bernama Julius Kaisar. Demikian pula Agustus yang awalnya itu merupakan ya. Nama bulan yang disebut dengan istilah sektilis kemudian dirubah menjadi August dan August ini merupakan nama kaisar yang menggantikan kaisar Julius Kaisar tadi. Kemudian penanggalan Masehi sebelum diangkatnya Kaisar Julius tadi awalnya dia berjalan menurut penanggalan Romawi kuno. Kemudian ketika dia itu memegang tampuk kepemerintahan menjadi raja pemesar imperium, dia mengubah penanggalan tersebut berdasarkan ya peredaran matahari. Dan dalam hal ini dia dibantu oleh salah seorang astronomi yang berasal dari Iskandaria yang bernama Sosigens. Yang di situ dia menetapkan dalam satu tahun ada 367 hari. Dan dia juga menetapkan pada penanggalan tersebut ya harus ada tambahan satu hari pada setiap empat tahun sekali. Yang biasa, hal itu kita dapati di bulan Februari. Nah, ini sepintas terkait dengan penanggalan atau kalender bulan Masehi. Artinya, bulan Masehi ini bukanlah bulan agama atau bulan umat Islam, akan tetapi ini bulannya mereka, orang-orang Romawi kuno kemudian. Ketika kita berbicara masalah perayaan tahun baru semenjak dirubahnya penanggalan tersebut ya maka pada setiap pergantian tahun itulah dirayakan oleh pembesar-pembesar Romawi pada setiap tahunnya terus berjalan bahkan sampai zaman kita sekarang Di sisi yang lain ya sebagian kalangan baik dari yang Romawinya, Yunaninya, atau kan bangsa-bangsa yang lain, mereka memiliki sebuah keyakinan di dalam merayakan tahun baru Masehi mereka. Contohnya adalah mereka bangsa Romawi kuno. Ketika terjadi pergantian tahun, ya yang mereka lakukan dalam hal merayakan pergantian tahun tersebut adalah satu sama lain saling memberikan potongan dahan pohon suci yang mereka kenal, potongan daun pohon suci. Yang dimaksudkan dalam hal ini adalah menghormati dewa Janus, yang mereka anggap sebagai... Dewa pintu dan semua permulaan hidup, ia ya digambarkan dengan sesosok patung yang bermuka dua, satu menghadap depan, satu menghadap belakang. Ini menunjukkan bahwa senyap perayaan, tahun baru Masehi, ini ada kaitannya dengan keyakinan orang-orang Romawi kuno khususnya. Ketika terjadi pergantian tahun, mereka saling menghadiahkan, saling memberi ya daun dari pohon-pohon suci yang mereka anggap suci. Yang mereka yakini ini adalah permulaan yang baik. Semoga Dewa Janus memberikan keberkahan dalam hidupnya masing-masing. Ini akidah kesyirikan yang bertentangan dengan dengan Islam. Ini untuk contoh yang pertama. Contoh yang kedua, bangsa Yunani. Di dalam perayaan tahun baru mereka, mereka menebar buah delima yang kita kenal itu. Ya. Di berbagai macam tempat, entah di pintu rumah mereka, di kantor mereka, tempat jualan mereka, di pasar mereka, yang diyakini sebagai lambang kesuburan dan kesuksesan. Itu yang dilakukan oleh umat Yunani. Dan itu merupakan apa? Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meyakini adanya ya kebaikan, kemakmuran, kesejahteraan dengan menebar buah buah delima atau biji biji delima. Kemudian contoh yang ketiga adalah orang-orang yang berada di wilayah Brazil, ya. Yeah. Mereka merayakan tahun baru mereka dengan menaburkan bunga di laut, mengubur mangga, pepaya, semangka di seluruh pesisir pantai, ini semua mereka lakukan dalam rangka menghormati dewa yang dikenal dengan dewa Lemanja. Yang mereka yakini sebagai dewa laut. Menurut legenda mereka. Ini juga menunjukkan perayaan tersebut identik dengan apa? Kesyirikan. Sedangkan bagi umat Kristiani mereka menjadikan perayaan ini yaitu tahun baru. Sebagai perayaan suci dan menjadikannya satu paket yang tidak bisa dipisahkan dengan hari hari Natal. Dan itu kita saksikan bersama. Natal sama tahun baru jadi satu, tidak bisa dilepas. Sehingga apa? Ini termasuk perayaan mereka. Intinya bahwasan di dalam merayakan tahun baru ini adalah ciri khas serta kebiasaan orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu ta'ala baik zaman dahulu maupun sampai sekarang ini. Nah, apakah kita umat Islam akan latah untuk memperingati, merayakan pergantian tahun? Jika demikian, apa bedanya kita dengan mereka? Dari sini ma'asyiral muslimin kita bisa menyimpulkan bahwa perayaan tahun baru Masehi yang biasanya diperingati, dirayakan di akhir bulan Desember. Maka ini semuanya hakikatnya adalah perkara yang diharamkan dalam Islam mengingat ini adalah perayaan orang-orang musyrik dari kaum bangsa Romawi, Yunani, ataukah orang-orang kufar yang lainnya yang mereka meyakini adanya sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para ulama rahimahumullah ta'ala sepakat hukum merayakan tahun baru masehi itu adalah haram. Mengapa kembali? Bahwasannya hari itu adalah hari perayaan orang-orang musyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sebagian yang mengatasnamakan DAI yang menyeru kaum Muslimin kepada Islam membolehkan hanya sebatas melekan, begadang, makan-makan dan yang semisalnya. Apakah ini benar? Kita katakan tidak. Nanti kita akan jelaskan. Tapi sekarang kita masuk pada al-munkarat yaitu kemungkaran-kemungkaran dalam perayaan tahun baru Masehi. Kemungkaran yang pertama adalah Ikut merayakan, baik merayakan dalam hal ini seorang begadang sampai tengah malam. Kan begitu biasanya, Pak? Pergantian tahun, semuanya tidak tidur, dari mulai kakek sampai bayi tidak tidur. Kenapa tidak bisa tidur bayinya? Ada suara petasan, nangis terus tiap malam. Kemudian ada juga di antara masyarakat kita bahkan kita dulu ya belum mengenal ilmu ikut juga bakar-bakar jagung. Kemudian makan bersama beleh bebek, ya kan? Ya 12 step kita makan bersama di tengah-tengah perempatan jalan. Masih ingat itu kita. Gitu. Ya, Sampai jam berapa? Sampai jam 2, sampai jam 3. Baru bubar. Habis itu apa? Tidur. Bangun-bangun jam 9. Subuhnya mana? Ma salama sudah. Ini semuanya terkategori perayaan. Demikian pula kita entah nyumut mercon, kembang api, ya, atau kembang jepun di sumut sekalian. Itu juga masuk kategori pra, perayaan. Ingat sebuah hadis yang sahih. Yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam ya, ketika beliau datang ke kota Madinah, mereka mendapati orang-orang Ansar dari kalangan suku Aus dan Khazraj bergembira ria, ya, bersenang-senang bermain makan-makan pada dua hari besar mereka. Nairus wa Mihrajan. Yang mana dua hari besar ini merupakan hari besarnya orang Majusi. Lantas Nabi pun melarang mereka dan memberitahukan bahwasanya Allah memberikan kepada mereka dua hari besar dalam Islam, Idul Fitri dan Idul Adha. Mereka orang-orang ansor ketika itu belum tahu ilmu ikut merayakan dengan cara apa? Bermain, makan. Walaupun mereka tidak terlibat langsung dalam ritual-ritual perayaan tersebut sebagaimana orang Majusi. Ini menunjukkan ya bahwasanya hanya sebatas kita bersenang-senang, bergembira, makan bareng, ya main-main di hari tersebut termasuk kategori merayakan. Dan itu dilarang oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, dari sini kita tahu ya bahwasanya ucapan yang mengatakan boleh kita melekan ya tidak nyumut kembang api tidak apa apa yang penting kita makan bersama itu keluar dari perayaan tidak itu salah apapun yang dilakukan di malam tersebut baik itu kita makan barang bersenang senang ya atau yang semisalnya itu tidak terlepas dari perayaan terhadap pergantian tahun atau tahun baru masehi tersebut. Apalagi saling mengucapkan selamat tahun baru. Itu masuk dalam apa? Merayakan tahun baru tersebut. Happy New Year misalnya, ya. Dan itu dilarang dalam dalam agama kita. Al-Imam Ibn Al qayyim Beliau mengatakan Dalam sebuah buku Ahkamu Ahli Adapun Memberi ucapan selamat Pada syiar-syiar kekufuran Yang khusus bagi orang-orang kafir adalah sesuatu yang haramkan berdasarkan ijma' para ulama. Ya, yeah. memberi ucapan selamat pada syiar-syiar kekufuran yang khusus bagi orang-orang kufar sesuatu yang haramkan berdasarkan ijma' para ulama. Nah, tahun baru, ya. Yeah. Sebagaimana yang kita sampaikan, ya, yeah. sejarahnya tadi, berapa banyak bangsa-bangsa dahulu mereka merayakannya yang sesuai dengan ritual keyakinan mereka Yang saling mengucapkan antara satu dengan yang lain selamat tahun, tahun baru Nah, mana kalau kita kaum muslimin ya memberikan ucapan selamat Yang berarti itu kita mengikuti dan menampakkan syair kekufuran mereka Maka dalam hal ini kita terjatuh ke dalam perbuatan yang diharamkan dalam agama Yang kedua, di antara kemungkaran yang lainnya, adanya bentuk tasyabu, yaitu menyerupai kepada orang-orang kufar, orang-orang musyrikin. Ketika kita merayakan dengan menyalakan kembang api tadi, di sana terdapat apa? Penyerupaan. Kepada siapa? Orang-orang majusi. Secara khusus. Dan secara umum menyerupai sebuah bangsa yang ibadahnya bukan kepada Allah. Yang identik dengan apa? Petasan, kembang api, dan semisal. Jika kita merayakan menutup jalan rame-rame kita berbahagia di situ, berarti kita menyerupai orang-orang kufar pada zaman dahulu, baik Romawi kuno, Yunani kuno, dan seterusnya. Dan sebagaimana kita ketahui, ya, bahwasannya urusan tasyabuk di sini adalah merupakan kemungkaran yang sangat nyata. Karena Nabi mengatakan fa Barang siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka dia adalah golongan mereka. Apakah kita mau hanya satu malam kita menjadi orang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala hanya karena ikut merayakan itu semua? Iya kalau seandainya kita bisa bertaubat, kalau seandainya kita mati di malam itu, apa yang terjadi? Bukankah kita menjadi golongan mereka dengan ikut latah merayakan perayaan tahun baru tersebut? Dan sekali-kali kita tidak tahu kapan kita mati. Ini yang harus kita apa? Jaga diri kita. Jangan sampai kita menyanyikan usia kita kepada perkara-perkara yang tidak baik bahkan yang haram ke dalam agama Islam. Kemudian yang ketiga. Di antara bentuk kemungkaran yang ada dalam perayaan tahun baru Masehi adalah adanya bentuk loyalitas kepada orang-orang non-muslim. Kita tahu ya, manakala penghujung atau akhir bulan Desember seluruh umat manusia Bukan hanya Indonesia, Sabang sampai Merauke Seluruh penjuru benua yang ada. Yang notabene orang-orang kufar di malam itu mereka merayakan pergantian tahun. Dan itu merupakan kebiasaan mereka dari zaman kuno dahulu. Nah, manakala kita latah merayakan kepada mereka, berarti kita menunjukkan loyalitas kita kepada siapa? Mereka. Kita meridhoi. Kita mengiyakan bahwa perayaan ini benar. Padahal dia haramkan dalam Islam. Yang seharusnya kita diperintah untuk benci murka kepada mereka orang-orang kufar. Namun dengan kita merayakan. Berarti kita sayang kepada mereka. di sini, ya kita dituntut untuk bersikap jujur di dalam masalah loyalitas kepada Allah Rasulnya dan orang-orang yang beriman Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Ya ayuhalladzina amanu La tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya Tulquna ilaihim bil mawadda Wa qad kafaru bima ja'akum minal haq Wahai orang-orang yang beriman Ya Janganlah kalian mengambil musuhku dan musuh kalian sebagai wali-wali pelindung-pelindung kalian yang kalian ya berikan kasih sayang kalian, kecintaan kepada mereka, padahal mereka telah mengkufuri kebenaran yang datang kepada mereka. Ayat yang mulia ini ya merupakan cambuk bagi kita untuk betul-betul menegakkan iman dalam hati kita. Artinya kalau kita betul-betul beriman kepada Allah putus hubungan cinta sayang kepada mereka. Kenapa? Karena mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kebenaran yang telah sampai kepadanya, bagaimana mungkin kita mencintai menyayangi orang yang mengkufuri Allah Subhanahu wa taala sedangkan kita yakin Allah adalah Tuhan kita, sesembahan kita, yang menciptakan kita, yang memberi rezeki kita dan mengatur seluruh urusan kita semuanya. Kemudian yang keempat. Merayakan tahun baru masehi berarti kita merekayasa amalan tanpa tuntutan atau oh, tanpa tuntunan. Ya. Merekayasa membuat-buat amalan tanpa tuntunan. Entah nanti dalam bentuk makan bersama yang diujukkan dengan doa-doa, ya, -doa, kirim doa atau yang semisalnya yang dikemas dengan nuansa Islami dan aroma Islami. Maka ini berarti kita merekayasa membuat buat amalan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Apakah ini baik? Tidak. Kalau seandainya itu baik, pasti diajarkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Islam telah sempurna, tidak mungkin ada satu pun kebaikan tersembunyi dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. kana khairan ilai Kalau seandainya hal itu baik, pasti ya telah dilakukan oleh generasi sebelum kita. Nabi dahulu apakah merayakan pergantian tahun baru Masehi? Jangan tahun baru Masehi, tahun baru Hijriah pun Nabi tidak merayakan. Kalau ada yang mengatakan Nabi merayakan, hendaknya dia mendatangkan dalil hari yang sahih. Para sahabat merayakan tidak. Jangankan tahun baru Masehi, Hijriah pun tidak dirayakan oleh mereka para sahabat. Para tabiin demikian, Tabi'ul tabi'in demikian. Adba'ul tabi'ul tabi'in pun juga demikian. Tidak ada satupun mereka yang mengikuti jejak generasi salaf yang merayakan tahun baru Masehi atau tahun baru Islam. Karena memang daripada pada dasarnya tidak ada tuntunannya dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kalau dalam intern kita saja merayakan tahun baru Hijriah pergantian tahun baru hijriah ini saja tidak ada tuntunannya. Maka bagaimana kita merayakan tahun barunya orang-orang kufar? Penanggalan kita adalah hijriah, bukan masehi. Kemudian yang kelima Di antara kemungkaran yang terjadi di dalam merayakan tahun baru Masehi adalah meninggalkan salat wajib. Dan ini bisa disurvei. Masing-masing kampung siapa yang salat subuh di masjid pada tanggal 1 Januari nanti. Berapa gelintir orang paling mau azan sama imam aja atau mungkin ya kakek kakek udah sepuh namun kaulah muda mudinya kemana pada tidur semua kenapa capek merayakan tahun baru masai padahal di dalam urusan meninggalkan sholat ini urusan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salat itu adalah barometer kesolihan atau kebahagiaan seseorang dunia dan akhiratnya. Salat amalan yang pertama kali nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi mengatakan inna awwala may yuhasabu 'abdu min as-salah. Sesungguhnya pertama kali nanti pada hari kiamat yang akan dihisap dari seorang hamba dari amalnya adalah salat. Apabila salatnya itu bagus, ya kerjakan dengan sesuai aturan tepat waktu, maka sungguh dia akan mendapatkan kebahagiaan dan kemenangan. Jika tidak, Nabi mengatakan, "Jika tidak demikian, jika solatnya itu sering ditinggalkan bolong-bolong, solat namun hanya satu menit, tidak tahu dia baca apa, maka sungguh dia celakan menjadi orang yang merugi." Belum lagi, mulai dari persiapan suri, tidak solat Maghrib, tidak solat Isya'. Hanya untuk apa? Menunggu jam 12 malam tepat dikorbankan sholatnya. Dan ini tidak sedikit, banyak dari kalangan kita kaum muslimin. Padahal orang meninggalkan sholat dengan sengaja. Jika dia masih meyakini wajibnya sholat. dia terjatuh dalam kabair. Dosa besar, ya. Yeah. Sebagaimana jelaskan oleh al Al-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair meninggalkan salat adalah dosa besar yang kedua setelah asyirku billah. Jika dia meyakini bolehnya meninggalkan salat kufur dia. Karena para ulama ya berdasarkan hadis Nabi yang mulia alaihi salat yang mengatakan Ya perjanjian antara kami dengan mereka orang-orang kufar adalah salat. Yang membedakan antara kita muslim tidaknya adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat maka sungguh dia telah kufur. Perlah mengatakan orang yang meninggalkan salat karena keyakinan ditinggalkan salat itu boleh maka dia telah kufur dari agama. Mengapa? Karena dia mengganti keyakinan yang seharusnya wajib sholat itu yang adalah ada matinya mengganti dengan keyakinan boleh atau bahkan apa? tidak wajib. Ketika berbicara keyakinan itu erat kaitannya dengan iman. Karena iman itu apa? keyakinan dalam hati yang diwujudkan oleh lisan dan amal perbuatan kita. Alimam al Qayyim mengatakan, kaum Muslimin yakni para ulama tidaklah berselisih pendapat bahwa meninggalkan sholat wajib dengan sengaja termasuk dosa besar yang paling besar dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri dan minum minuman keras, parah fatal akibatnya, ya yeah. dosanya melebihi orang mabuk, melebihi orang merampas harta orang lain, melebihi besar dosa zina, mencuri bahkan sampai membunuh. Kemudian beliau mengatakan, orang yang meninggalkan sholat akan mendapat hukuman dan kemurkaan Allah serta mendapatkan kehinaan dunia dan akhirat. Apakah kita ingin mengadaikan urusan akhirat hanya untuk bersenang-senang satu malam? Namun kita korbankan kehidupan kita. Karena meninggalkan sholat yang Allah wajibkan kepada kita. Wal'iyadu billah. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi juga mengatakan di sini. Orang yang mengakhirkan sholat hingga keluar waktunya termasuk pelaku dosa besar. Karena dia terkategori orang yang sahud. Lalai akan sholatnya. Di antara penafsiran dari ulama alif tafsir adalah mengakhirkan atau mengerjakan sholat di luar waktunya. Dan meninggalkan sholat. yakni satu sholat saja dianggap seperti orang yang berzina dan mencuri bahkan lebih parah lagi. Karena meninggalkan sholat atau luput darinya termasuk dosa besar. Oleh karena itu orang yang meninggalkannya sampai berkali-kali termasuk pelaku dosa besar sampai dia bertaubat kepada Allah. Kemudian beliau mengatakan sesungguhnya orang yang meninggalkan sholat termasuk orang yang merugi. Orang yang celaka dan termasuk orang-orang yang mujrim yakni orang yang berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kemungkaran yang keenam. adalah begadang tanpa ada hajat dan maslahat dan ini fakta. Ya. Setiap tahun mereka yang merayakan pergantian tahun atau merayakan tahun baru Masehi, pasti mereka menghabiskan malamnya <tuh> dalam rangka merayakan hal tersebut. Yang notabene perkara itu adalah perkara yang tidak didasarkan pada kemaslahatan. Apa maslahatnya orang ya nyumat kemangat. Apa maslahatnya orang bakar bakar hanya sekedar makan? Padahal kita tahu dalam Islam Nabi mengajarkan tidak dibolehkannya bahkan dibencinya seorang Muslim bergadang atau begadang di malam hari hanya untuk ngobrol yang tidak ada maslahat dan manfaatnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nauma qabla al-isha wal Bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam itu membenci ya tidur sebelum waktu isya. Mengapa? Karena dikhawatirkan itu orang akan luput dari mengerjakan salat isya. Dan beliau itu membenci ya adanya obrolan-obrolan setelah salat salat isya, obrolan yang tidak ada faedah dan maslahatnya. Makanya Nabi yang mulia mengajarkan kita terkait dengan istirahat malam adalah di awal malam. Selesai mengerjakan sholat Isya, beliau tidur. Nanti di tengah malam atau sepertiga malam terakhir barulah beliau itu bangun untuk menegakkan sholat malam, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diajarkan oleh Rasulullah alaihi wasallam. Namun manakala kita Melekan, ya, begadak hanya untuk menunggu pergantian tahun maka kita terjatuh dalam hal yang sia-sia. Dan dalam ajaran Islam kita dapatkan min husni islamil mar'i tarkuhu mala, yakni di antara bentuk baiknya keislaman seorang muslim adalah meninggalkan perkara yang sia-sia yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Kemudian yang ketujuh. Di antara bentuk kemungkaran yang terjadi pada perayaan tahun baru Masehi adalah semaraknya maksiat dari mulai berduaan, berkhalwat kepada orang yang tidak halal, pacaran, ikhtilatnya sampai perzinaannya, sampai mabuk-mabukannya. Itu semua terjadi di malam itu. Bahkan yang banyak terjadi pada kaulah muda-mudi generasi Islam adalah keluar dari rumah berduaan pulang jam 3. Belum lagi satu sama lain Berikhtilat Di tempat yang sama Laki perempuan campur Yang mengumbar auratnya Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan Kutiba ala bani adam nasibuhu minal zina mudrikun dhalik la mahalah Ya Ditetapkan pada manusia ini Bagiannya dari zina yang tidak bisa menghindar darinya. Fal ainani nazar Dua mata. Bentuk zinanya adalah melihat, melihat kepada perkara yang diharamkan oleh Allah. Melihat auratnya wanita yang bukan istrinya. Wal zina zinahumal Dua telinga zinanya adalah mendengar mendengar perkara yang batil mendengar kemungkaran mendengar perkara-perkara maksiat ayat-ayat Allah diingkari hadis-hadis Nabi direndahkan dan dicela dan lisan pun bentuk zinanya adalah berucap mengucapkan yang batil menentang kebenaran merendahkan ayat Al-Quran, menolak syariat Islam, dan melecehkan sabda-sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Wal Dan tangan, zinanya adalah dengan cara memukul orang yang tidak bersalah. rijlu hal Dan kaki zinanya adalah langkah atau berjalannya ke tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah, tempat-tempat maksiat. Wal qalbu yahwa wa yatamanna wa al farj Dan hati itu zinanya adalah mengikuti syahwatnya, berangan-angan yang nantinya dibenarkan oleh kemaluannya atau ditolak olehnya. Hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita Allah muslimin ya. Apa yang kita miliki dari mulai mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita Bahkan hati kita, bahkan kemaluan kita Itu semuanya amat sangat memiliki potensi besar terjatuh ke dalam perzinaan Walaupun ya tidak termasuk atau tidak masuk pada kategori zina dengan kemaluan Mengapa? Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan hal demikian. Karena kaidah mengatakan al mutasabbib kal mubashir. Sesuatu yang menjadi sebab itu dihukumi seperti pelaku. Contoh. Dalam sebuah hadis yang sahih ketika seorang wanita keluar mengenakan parfumnya maka dihukumi sebagai orang pezina kata Nabi yang mulia alaihi mengapa ya karena dia menebar sebab apa itu bau harum minyak wangi yang ini akan menyebabkan seorang terjatuh dalam perzi perzinahan sehingga dalam hal ini dihukumi sama ya penyebab sama halnya dengan apa pelaku dan kita memiliki potensi ke sana. Ya. Apalagi manakala kita lata untuk merayakan tahun baru Masehi dengan nimbrung bareng-bareng di tempat alun-alun misalnya ya. Laki perempuan campur ya. Ada yang buka auratnya bahkan ada sampai telanjang pakaian adiknya dipakai sampai ketat-ketat. Dan ini semuanya adalah apa? perkara yang mungkar, mata pasti melihat. Walaupun hati mengingkari awalnya keduanya tidak ada lagi pengingkaran. Kemudian yang ke delapan adalah tabfir pemborosan ya. Hal ini terjadi banyak ketika kita mengamati dan yang paling semarah itu adalah adanya petasan atau kembang api yang dinyalakan di malam tersebut. Berapa rupiah bukan hanya ratusan bahkan sampai puluhan juta dikeluarkan hanya untuk melihat keindahan kembang api yang ada di langit. Hanya semalam ratusan juta lenyap. Bukankah ini pemborosan? Bukankah ini tabzir? Padahal Islam mengajarkan kita untuk tidak bersikap tabzir. Bahkan tabzir itu adalah sifat khasnya siapa? Syaitan. Allah mengatakan, "Wala tubadzir tabdzira, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin." Janganlah kalian berbuat boros karena sesungguhnya boros itu yaitu orang-orang berbuat boros adalah saudaranya syaitan. Imam Ibn Katsir mengatakan Allah ingin membuat manusia menjauh sikap boros atau menjauhi sikap boros dengan mengatakan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan. Dikatakan demikian karena orang yang bersikap boros itu menyerupai setan dalam hal ini. Mau kita jadi setan? Tentu tidak mau Kenapa? Karena tidak ada tempat yang terbaik bagi setan kecuali jahannam Nah apabila kita mengambil perangai dia Berarti kita menghalalkan diri kita Untuk masuk ke dalam neraka jahannam Kemudian di sini kita tambahkan ya ucapan beberapa ulama diantaranya dari para sahabat Abdullah bin Mas'ud dan Ibnu Abbas yang mengatakan terkait dengan definisi tabdhir. Apa itu tabdhir? Dikatakan tabdhir adalah menginfakkan sesuatu bukan pada jalan yang benar. Menginfakkan sesuatu itu hartanya kepada bukan jalan yang yang benar. Ya, kita nyalakan kembang api. Berada di atas jalan yang benar tidak? Tidak. Kita bakal bakra dalam rangka perayaan tahun baru Masai. Berada di atas jalan benar tidak? Tidak. Walaupun kita mengadakan pesta makan bareng, nyembelih kambing misalnya, namun dalam rangka perayaan hal tersebut, tabzir tidak? Tabzir. Karena dikatakan tabzir itu adalah pemborosan, yaitu menginfakkan sesuatu bukan pada jalan yang benar kalau kita menginfakkan jutaan milik kita untuk membangun masjid menyantuni orang miskin fukoro anak yatim itu bukan tabdir dan itu adalah amal soleh mujahid mengatakan seandainya seseorang menginfakkan seluruh hartanya dalam jalan yang benar itu bukanlah tabdir seperti yang barusan kita sampaikan ya orang yang menginfakkan seluruh hartanya seperti siapa Abu Bakar As-Siddiq Semuanya diinfakkan di jalan Allah. Itu bukan takdir. Sebaliknya, namun jika seorang menginfakkan satu mood saja di jalan yang keliru, itu dinamakan takdir. Walaupun kita menginfakkan 10 rupiah, ya, iuran kepada Pak RT kita dalam rangka menghidupkan nanti malam merayakan tahun baru, ini masuk kategori apa? tabzir bukan nilai yang menjadi barometer akan tetapi dikemanakan uang itu ah tidak apa-apa usah sepuluh ribu aja bukan itu masalahnya tapi di mana anda menyedekahkan menginfakkan harta itu kalau ternyata untuk merayakan malam tahun baru maka itu tabzir dilarang dalam agama Kemudian, ya, kota dah juga mengatakan yang namanya tabdir adalah mengeluarkan nafkah, itu harta, dalam berbuat maksiat kepada Allah. Mereka tahun baru, Masehi, maksiat kepada Allah. Pada jalan yang keliru, dan pada jalan untuk berbuat kerusakan. Taib. Yang kesembilan, Di antara kemungkaran yang terjadi dalam perayaan malam tahun baru adalah mengganggu orang lain. Mengganggu orang lain. Dan ini bisa kita saksikan dari tahun ke tahun, ya. Berapa banyak kita terbangunkan hanya karena suara kembang api yang begitu menggelegar di langit. Berapa banyak anak-anak kecil kita nangis, kekejangan karena mendengar suara tersebut? Apakah tidak terfikirkan oleh sebagian kita, kaum Muslimin akan hal ini? Belum lagi yang punya penyakit jantung bisa mati di malam itu. Padahal dalam Islam tidak boleh hukumnya mengganggu orang. Orang lain. Al-Muslimu Salim Al-Muslimu Orang Muslim yang sejati itu adalah orang yang mana Muslim yang lainnya merasa aman dari lisan dan tangannya. Kalau kita tidak merasa aman dari masyarakat dari saudara kita karena mereka menyalakan kembang api tengah malam, maka dalam hal ini dipertanyakan keislaman dia. Bukan Muslim yang baik namanya jika mengganggu masyarakat Muslim yang lainnya sedang isti istirahat. <tuh> dosa di atas dosa. Al Imam Ibnul battal mengatakan jadi maksud dengan hadis ini adalah dorongan agar seorang Muslim tidak menyakiti kaum Muslimin lainnya baik dengan lisan, tangan dan seluruh bentuk menyakiti lainnya. Al Hasan Al Basri mengatakan orang yang baik adalah orang yang tidak menyakiti walaupun itu hanya menyakiti seekor semut. Islam mengajarkan kemuliaan, kemuliaan akhlak untuk tidak memberikan dampak negatif atau kemudaratan atau gangguan kepada kepada yang lainnya. Kemudian, yang terakhir muslimin yang ke-10 adalah menyanyiakan waktu, dan ini tidak bisa dilepaskan. Orang yang merayakan malam tahun baru pasti menyanyiakan waktunya. Mana ada orang merayakan malam tahun baru dengan semaan khataman justru itu akan menjadi perkara bid'ah dalam agama. Bahkan yang terjadi, apa habis Isya kebanyakan pada keluar semua yang masih jomblo ngajak temannya. Ada lagi ngajak pacarnya keluar jadi satu di tempat tertentu, entah alun-alun atau perempatan jalan besar yang ditutup, dan semisalnya hanya sebatas untuk ngobrol dengan pembicaraan ngalor ngidul yang tidak ada arahnya itu minimal belum lagi yang diiringi dengan berbagai macam kemaksiatan mabuk-mabukan perzinaan wa na'udhu billahi min waktu ini semuanya dari mulai jam 8 misalnya sampai subuh dipakai untuk hal yang sia-sia bahkan dipakai untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita nanti di akhirat akan ditanya tentang waktu tersebut. Yang muda-muda akan ditanya tentang usia mudanya. Di akan usia muda nanti? Ya. La tazalu qadamu ibni Adam hatta yus'ala al-arba' tidak akan bergeser sedikit pun ya kaki manusia ini sampai dia ditanya terkait dengan empat perkara yang diantaranya ansababi fima ablah akan ditanya tentang masa mudanya di kemanakan masa-masa itu ia pakai siapa yang berani menjawab saya pakai untuk merayakan malam tahun baru masehi saya yakin tidak ada oleh karena itu maashirul muslimin di dalam kita merayakan tahun baru Masehi tidak ada baiknya sama sekali semuanya kemungkaran di atas kemungkaran Al Imam Ibnu Al-Qayyim mengatakan di sini ketahuilah bahwa menyanyiakan waktu lebih jelek dari kematian Bagaimana bisa menyanyiakan waktu ini lebih jelek daripada kematian Dikatakan oleh beliau rahimahullahu taala menyanyikan waktu akan memutusmu ya atau membuat lalai dari Allah dan negeri akhirat. Orang kalau sedang ngobrol sana sini lupa dari zikir kepada Allah, lupa kepada Allah, lupa untuk mempersiapkan apa? akhiratnya. Sedangkan kematian itu hanya memutuskanmu dari dunia dan penghuninya. Maka dikatakan menyanyikan waktu itu lebih parah daripada kematian, lebih buruk dan jelek. Kenapa? Karena seorang muslim yang dicari dalam hidupnya apa? Menambahkan ibadah kepada Allah, selalu mengingat Allah dan menambah apa? Bekal untuk hari akhirat. Jika dia lalai menggunakan waktu pada hal yang sia-sia, berarti dia memutus hal itu. Rugi tidak? Rugi. Adapun pun kematian hanya memutus dia. Dari apa? Dari dunianya. Selesai. Ya barangkali ini yang bisa kita sampaikan pas 5 menit. Mungkin ada pertanyaan dari para jemaah sekalian kami persilahkan. Ya, ada pernah yang masuk di sini. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya. Saya seorang kontraktor yang membangun rumahnya orang nasara, dan saya target menyelesaikan bangunan rumah sebelum hari Natalnya. Apakah saya ikut membantu perayaan ibadahnya? Saya takut dan kepikiran ikut membantu perayaannya dan membangun tempat rumahnya untuk ritual ibadahnya. Saya kira ini tidak ada kaitannya dengan at-ta'awun kepada mereka dalam masalah hari natalnya. Kenapa? Karena ketika kita bekerja Rat kaitannya dengan masalah ya membangun khususnya kita sebagai kontraktor di akad awalnya tidak ada ya pernyataan atau kesepakatan bahwa rumah ini nanti dipakai untuk ritual ibadah atau perayaan natal. Tidak ada. Bahkan terjadi, ya silahkan Anda bangun rumah ini, cuma targetnya sampai sekian selesai. Dan dalam hal ini, tidak bisa kita tarik dan kita hukumi adanya unsur ta'awun di dalam meramaikan perayaan mereka tidak. Karena kita bekerja sesuai dengan kapasitas dan kemampuan apa yang kita miliki. Allah Ta'ala A'lam Bisawab. Ustad, bagaimana jika pada malam itu, yakni pada malam tahun baru Masehi diganti dengan berkumpul dengan ngaji bersama muhasabah qiyamul lain? Maka kita katakan, justru kita akan masuk dalam lubang yang lain. Itu apa? mengada ngada perbuatan dan amal dalam aga agama. Mengapa kita khususkan malam itu? Kalau seandainya kita ingin kiamul lain mabit misalnya muhasabah misalnya mengapa kita khususkan di malam itu? Mengapa tidak malam-malam yang yang lainnya? Manakala kita mengkhususkan malam itu hanya untuk ini, maka itu tidak dibenarkan dalam Islam. Apakah termasuk mengikuti kaum kufur atau ini dibolehkan? Jelas tadi tidak dibolehkan adapun mengikuti kaum kufur ya maka di sini dikatakan setidaknya dia terjatuh dalam kebid'ahan itu setidaknya walaupun tidak menutup kemungkinan ketika dia juga menghidupkan malam itu ya walaupun ya dengan nuansa islami namun di waktu yang sama masih terkait dengan tasabuh kepada mereka Jika tidak boleh apa yang kita lakukan pada malam itu, yang kita lakukan sebagaimana malam-malam sebelumnya, ya. Kalau seandainya rutinitas habis isa kita ngaji bersama sama keluarga saling simak, kita lakukan. Jika itu kebiasaan kita, jika kebiasaan kita setelah isa kita langsung istirahat tidur kita lakukan untuk bangun man -nanti, ma nanti malam, ya. Jadi tidak ada bedanya dengan malam-malam sebelumnya. Ustaz, apabila salah seorang muslim telah bertasyabuh, apakah dia mutlak dikatakan murtad dari Islam? Tidak. Ya. Perlu kita ketahui hukum itu ada dua. Menyangkut perbuatan dan menyangkut pelaku. Ya. Menyangkut perbuatan dan menyangkut pelaku. Dan inilah ajaran ahlu sunnah wal jamaah. Contoh. Kita melihat. Ada orang yang sujud. ruko. Di depan pohon beringin Setiap malam Jumat, Kliwon misalnya Kita tahu sujud dan rukuh adalah ibadah Apakah kita katakan orang ini musyrik, murtad dan Islam, kufur? Tidak Kita katakan perbuatan ini syirik, kufur Namun orangnya bisa jadi dia jahil Bisa jadi dia punya syubhat Bisa jadi dia belum tahu ilmu maka dikatakan hukum perbuatan berbeda dengan hukum pelaku. Orang yang terjatuh dalam tasabuh, kita katakan perbuatannya haram. Bagaimana dengan pelakunya? Apakah dia keluar dari Islam ketika bertasabuh dengan orang kufar? Tidak. Bisa jadi dia orang yang jahil tadi. Bisa jadi dia punya subhat, kerancuan dalam alam pikirnya. Dan seterusnya. Makanya ahlu sunnah wal jamaah mereka adalah orang yang sangat berhati-hati di dalam memberikan fonis kufur syirik atau yang semisalnya kepada ahli kiblat. Karena di sana ada istilah takfirul mutlak wa takfirul muayyan. Pengkufuran secara mutlak dan pengkufuran kepada individu tertentu. Hukum-hukum yang kita jumpai dalam agama kita, baik dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi, yang berbicara ini syirik, ini kufur, ini bid'ah, itu semuanya secara umum. Tidak tertuju kepada A, B, C. Tidak. Dan juga kebanyakan itu berbicara hukum perbuatan, bukan apa? Pelaku yang melakukan perbuatan tersebut. Bagaimana hukumnya menggunakan promo akhir tahun atau Natal pada all shop? Apa itu all shop ya? Online. Oh online shop untuk membeli buku-buku Islam atau atau jubah? Ada kaitannya dalam hal ini? Ada kaitannya dalam masalah perayaan? Hah? Ada? Apa kaitannya? Kalau ada, Hah? momen aja. Ada juga momen akhir tahun. Biasanya akhir tahun itu banyak yang cuci gudang, ya kan? Harga hancur misalnya. Iya. Ini sebenarnya merupakan ya trik marketing aja bagi mereka ya pembisnis oh. untuk apa memayukan apa memayukan pak <laughs> Hah? memasarkan ya barang dagangannya karena ini kebiasaan yang ditunggu oleh kaum muslimin di momen-momen tertentu seperti akhir tahun ya kan. Kemudian waktu Ramadan kan banyak juga tuh diskon besar-besaran. Jadi Allah taala selama hal ini tidak ada kaitannya erat dengan perayaan tersebut ya, maka ini tidak mengapa. Karena ini hanya strategi marketing aja dalam urusan jual-jual beli. Ustaz, saya paham ikhtilat itu haram tapi tidak mengerti dalilnya dalilnya adalah sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam yang artinya sesungguhnya salah seorang kalian manakala ditusuk dengan jarum besi panas itu lebih baik bagi dirinya daripada ia menyentuh kulit wanita kata para ulama hadis tersebut menunjukkan haramnya ikhtilat antara laki perempuan. Kenapa? Karena ikhtilat adalah sebab bersentuhannya kulit laki perempuan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz tentang arti tergadaikannya agama Tergadaikan maksudnya bagaimana Ustaz? Ya ini hanya sekedar apa ya uh, Usuk aja, gaya bahasa aja Artinya agamanya ya dibuang sementara waktu Karena ada momen tertentu Terga, Tergadaikan Seperti kita gadaikan barang Kita akan apa? meng -kan penggunaan barang kita dahulu untuk sementara waktu. Kita punya motor, kita gadaikan ke teman karena butuh uang. Ya, kita off -kan dulu motor kita di di teman kita, tidak kita pakai dalam hitungan beberapa waktu. Nah, urusan terkait dengan agama, terkait dengan agamanya, adalah kita apa? Mempending ajaran agama untuk kita amalkan sementara waktu hanya untuk mendapat dunia, dunia, dan hukumnya berdagang dimakan di malam tahun baru, tempat berkumpulnya orang-orang apa haram? Nah ini. Hukum terkait dengan orang yang berdagang ya di tempat-tempat berkumpulnya orang yang merayakan apa? Malam tahun baru. Dan ini merupakan salah satu bentuk ta'awun ya dalam merayakan tahun tahun baru. Jualan kopi, teh gitu kan? Ketika mereka membeli, justru mereka tidak pulang-pulang, tabah ngedor meleknya. Fihit minat ta'awun. Ya, di sana ada apa? Unsur apa? Bantu membantu. Lebih baik kita, ya, imma tutup sudah jualannya, karena kita lebih mengutamakan akhirat, atau kita jualan di tempat yang yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Mami Ana masih beragama Kristen Dan menjelang Natal ini Ana sebagai anak sering dimintai tolong untuk membantu persiapan Natal Ana sudah tahu hukumnya haram Tapi bagaimana sikap atau akhlak Ana agar tidak dicap durhaka atau menyakiti hati orang tua Sikap yang tepat tidak boleh membantu Apakah itu durhaka? Tidak tidak ada ketaatan kepada orang tua ketika mereka bermaksiat kepada Allah. Kalau maksiat saja tidak boleh, apalagi sampai ranah syirik. Tidak, Bu. Bo? Tidak boleh. Wa in jahadaka fala Apabila keduanya Memaksamu untuk melakukan kesyirikan kepadaku, apa kata Allah, "Janganlah kamu taat kepada keduanya." Makanya, kita katakan urusan akidah itu adalah harga mati yang tidak bisa kita remehkan, karena akidah Islam adalah benar, dan selain akidah Islam adalah batil. Oleh karena itu, Ya, dalam hal ini tidak boleh bagi kita untuk membantu walaupun itu ibu kita, walaupun bapak kita sendiri manakala mereka meminta tolong untuk merayakan hari besar kesyirikan mereka karena bertentangan dengan keyakinan kita. Adapun urusan dunia yang lainnya maka tidak mengapa dalam hal ini. Dan bukanlah termasuk anak durhaka manakala dia tidak mau membantu ya untuk persiapan hari natal. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. wabarakatuh. Afan, anda mau bertanya apa hukumnya jika di tempat kerja kita terdapat tunjangan atau bonus untuk natal dan tahun baru? bolehkah kita menerima tunjangan atau bonus tersebut? Jasa khairan. Ini bonusnya cuma-cuma atau ada daya ikatnya artinya kewajiban kita untuk merayakan hari mereka. Ada? Tidak ada. Kalau seandainya tidak ada, ya, tidak ada ikatan-ikatan tertentu yang merah, yang meranah pada perayaan hari natal mereka, maka ini tidak mengapa untuk kita apa? Terima. Ya. Tidak mengapa untuk kita, kita terima. Baik, berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya. Nenek dari ayah saya Nasrani. Tanggal dan tanggal 25 besok menyuruh anak-anak cucunya yang muslim datang untuk makan-makan. Makan dan berkumpul satu keluarga. Apa hak, apakah haram makanan yang disajikan untuk disantap? Dan bagaimana cara menolaknya secara halus? Jazakallah khairan. Ini sebenarnya sama, ya. Hukumnya terkait dengan pertanyaan sebelumnya, asal muasal makanan selama itu tidak diperuntukkan kepada sesembahan selain Allah atau dalam tanda kutip sesaji, maka itu kembali ke hukum asal, yaitu boleh, Bo boleh. Yang tidak boleh di sini adalah kita datangnya di tanggal tersebut untuk makan makannya itu. Kenapa? Kenapa? Karena ketika kita datang, ya di tanggal 25 tersebut berarti di sini kita ikut meramaikan hari itu. Ini yang tidak boleh. Adapun makannya boleh kita makan. Makanya kalau seandainya demikian, maka mintalah untuk ditunda dua hari setelahnya. Ya, 27 atau 28 misalnya untuk menghindari apa? hari yang diagungkan oleh umat kristiani tersebut Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Afan Ustaz, gimana sikap kita kalau ada tetangga ya sebelah rumah yang beragama Nasrani mau pinjam mobil kita untuk kepentingan pertama ke rumah sakit. Kalau ke rumah sakit boleh. Karena ini urusan apa? Dunia. Yang kedua, ke gereja. Hukumnya tidak boleh. Kenapa? Karena ini ada tahun di dalam menegakkan ibadah yang notabene kesyirikan kepada الله سبحانه وتعالى جزاكم الله خير انا لاقي وقت سودة حبزوستا يا سودة كتاب توب يا سودة صامبين الله تعالى اعلم بالصواب قرابة بنا من ماف وآخر داءمانة أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد الله إلا أنت استغفرك و إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته